Oke, ini dia kawan-kawan. Oke, ini pot timun kita. Alhamdulillah kawan-kawan. Oke. Nampak sehat, gemuk. Ini dia kawan-kawan. Mula sudah menjalar. Ini lagi satu. Oke, dia pun dah mula menjalar juga. Kalau boleh nampak. Insyaallah kalau tiada gangguan daripada serangga perosak, mungkin timun kita ini akan dapat mengeluarkan hasil dan kita dapat petik nanti buahnya. Oke kawan-kawan, doakan timun ini dapat mengeluarkan hasil nanti.
Oke, engkot, kita siram dulu timun kita.